Tempat ini kayaknya cukup bagus ya, cukup besar. Kita bisa pakai untuk membuat percobaan kita, guys. Kita akan di mana ya? Di tengah-tengah sini deh. Nah, di sini aja. Okay. Lalu kita akan fill -10. Kita pakai iron block supaya terang-terang. Hollow. Tadadon. Oke, okay. Kita hancurkan bagian atas ya biar ada penerangan. Nah, seperti begini ya teman-teman ya. Lalu aku punya sesuatu yang sangat keren-keren. Nah, kenapa gak di baju guys di sini? Karena ada ini guys. Kalian lihat ya. Jadi aku berterima kasih banget kepada Rice MC yang telah membuat mod ini ya guys. Kalau kalian mau download langsung aja ke channel dia ya guys. Oke, kita akan taruh tuh lihat tuh. Banyak atun yang lain. Kenapa atunnya kayak tangannya begini-gini? Gitu ya. Ya ampun, kalau kayak gini mah ketahuan kali akunya. Taruh lagi. Aduh, ada bocilnya lagi. Ada bocilnya guys. Tapi kenapa dia kayak kejang-kejang gitu ya guys ya? Kenapa kayak kejang-kejang woy? Tadi kagak kejang-kejang. Oh, ternyata kalau kita bikin peaceful dia tidak kejang-kejang guys. Nah, taruh begini. Pokoknya taruhnya banyak guys. Kita banyak. Oh, memang sengaja. Kenapa? Karena aku pengen mengajak Momon main hide and seek. Kalian lihat tuh. Apakah dia bisa menemukan atu? Yang mana atunya benar? Cukup lah ya begitu guys. Kalau kebanyakan lagi ntar dikira aku curang lagi. Sekarang saatnya kita panggil si Momon. Suara jelek itu. Ayo. Oh, yakin. Suara dari kayaknya, belakang. Kayaknya coba. Sesuatu yang penting deh, Mon. Coba aku lihat. Biarin aja udah. Oh, kita masih di bawah ya. Itu. Apa sih di bawah? Loh, mana sih suaranya? Oh, ini ternyata ada Fanny Chandra di sini. Si anak. Tun, mau ikut main masak-masak, Tun? Tunggu. Kebetulan kalian lagi mau main-main ceritanya. Daripada main-main di sini, aduh masa-masa mah gak ada level lah. Udah ikut aku aja. Aku ada buat permainan yang sangat hebat-hebat. Yaitu permainan hide and seek. Oke, boleh. Ayo. Oh, yoi dong. Ayo ikut aku. Sini. Oke. Nah, ini dia tempat hide and seeknya, Mon. Sama Fanny. Wow, keren. Tapi, gak mau. Fan. Itu anak suka main curang dia pakai cicit kayak gitu. Dia pasti main curang lagi, males. Ya ampun, kagak loh. Kali ini beda. Bentar. Kali ini kayak gini loh. Aku akan game survival. Okay. Nah, jadi di sini itu ada peraturan-peraturan yang aku akan sembunyi di dalam. Kalian yang mencari aku. Nah, kenapa aku bilang aku tidak bisa main curang di sini? Mau kau lihat sini. Kau lihat. Apa tuh? Wow. Di sana banyak atun, Mon. Jadi kalian harus menemukan. Kenapa di sini banyak muka yang sangat menjengkelkan? Ya, ada yang bocil. Kau lihat ini, Mon. Oh iya, ada yang bocil ini. Nomor-nomor, sini dulu. Pokoknya kalian harus bisa menemukan yang benar yang mana akunya ya. Setiap orang cuma dikasih 5 kali percobaan. Pukul. Kamu ya? Aku di sini. Bocil. Ya ampun nih anak ini. Sini dulu. Pokoknya cuma boleh 5 kali saja ya pukul ya. Dan kalau kalian tidak bisa menemukan aku, kalian kena hukuman. Yaitu hukuman terbang ke sorga. No. Yang menang, kalian boleh minta apa saja yang aku berikan. Lawan! Terbang ke surga dia. Dan tidak boleh masuk air ya. Sembarangan. Kalau orang punya skill ya gak apa-apa masuk air. Beri sekarang, aku akan sembunyi dalam dulu ya. Kalian baru nongol ntar ya. Ntar aku pura-pura deh. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Pokoknya dua. Setiap orang hanya boleh memukul 5 kali. Oke. Okay. Ya, cepat. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Dari sini guys. Stop, Mifan. Udah. Pukul dia. Boleh. Kita di sini guys. Jangan sampai ketahuan ya. Kita di tempat. Udah. Kita tempat yang paling tidak diketahui orang guys. Oke. Mana itu ya? Kamu kan. Kita ke tempat yang paling tidak diketahui orang. Kita bakal kamu di samping. Pasti dia merasa ganteng. Tolong mendekat ke aku yang merasa ganteng. Itu semua orang kepedean di sini. Oh iya ya. Atun ganteng mendekat. Ini mendesak loh. Apakah ini Atun? Bentar kukul ya. Tadi aku Didekatin, Mon. Iya. Atun jelek. Jangan panggil Atun jelek.
Mimin. Aduh, ya mana ya? Gak mungkin ya bocor semua, gak mungkin. Ini. Salah, salah. Dua kali, ngomong dua kali. Bengong nih, kayaknya jelek banget nih. Ah, salah dua kali. Tapi dua kali. Bengong aja soalnya, yang mana sih? Guys, semua orang ini bengong ini ngeliatin anaknya ini. Apakah ini atau kamu? Bukan, tiga kali. Itu bukan aku, serius. Lagi bengong ngeliatin anaknya, padahal. Pokoknya Fanny udah 3 kali ya. Salah. Udah 4 kali ya. Ini Atun ini ya. Salah. Udah Pak Canda gak boleh lagi. Sekarang sih itu. Sisa aku ini. Coba ya, katanya ada detail-detailnya. Detailnya di mana Tun? Kaki, kepala atau apa? Gak mau kasih tahu dong. Gak boleh. Ini kan banyak. Pokoknya yang sedang jalannya itu ke samping. Jalan menyamping. Lagi jalan menyamping. Oh, jalan menyamping. Konsentrasi aku main ini. Ya udah, Mon. Dek lah, Mon ya, dek lah. Ini. Bedanya kah? Mana Fani? Mana? Kamu lihat, aku lebih pendek dari mereka loh. Kamu lihat nih. Aku lebih pendek. Lebih pendek. Bener. Oke. Karena di sini yang salah adalah Fani. Jangan cebol lagi sini Fani. Kena hukuman. Apa sih Bang Cebol ini? Enak aja nih Bang Cebol. Sebentar. Fani, kamu berdiri di tengah. Tunggu. Kok Fani sih? Sil. Oke, kamu berdiri di tengah-tengah ini. Apa itu kayu-kayu? Kamu berdiri? Ya. Oke, berdiri atas sana. Oke, jangan gerak ya. Ya. Apakah ada permintaan terakhir? Oke, gimana? Seru kan, Mon kan? Ya, boleh lah. Ternyata seru juga nih. Tuh. Han, kita main sekali lagi yuk. Kali ini aku yang jadi kloning. Ya, Ma. Aku lagi main. Oke deh, Ma. Oke. Fantun, soalnya Mama aku suruh aku beli beras di Indomaret. Aku permisi dulu ya. Mana jadi kuat? Mainnya beras. Angkatannya beras. Bye. Ya, Mama pergi. Iya nih, baru cuma kita berdua doang ya, enggak apa-apalah. Okay. Ayo, Pan, cari aku lagi apa nih? Loh, mainnya tadi lagi, Tun. Iya, kenapa emang? Aduh, enggak mau. Kamu nanti curang-curang lagi. Baru itu enggak curang kali. Terlalu. Ya udah. Ya, gini tuh aku pikir dulu ya, kalau enggak mau main ini tuh kita mau main apa? Main masak-masak aja di rumah aku. Aduh, main masak-masak enggak mau ah. Tunggu dulu. Sebentar ya, Pan ya, aku kesana cari-cari barang sebentar ya. Ada bangun tempat hair ensign yang bekas aku ngeprank si Momot. Kita kan main di sono aja ya. Itu asik-asik. Fan. Aku baru kepikiran. Kalau nggak salah aku ada bangun tempat hair ensign bukan kayak gini. Ini kan yang banyak atun-atun itu enggak. Kali ini hair ensign beneran. Kamu pasti suka deh. Oke, boleh. Di mana? Ya. Ikut aku ya. Kita pergi sana ya. Let's go. Oke, let's go. Baiklah, guys. Aku sudah masuk ke sini, kalian masih ingat gak sih peta-peta kubur ini, guys ya? Ini semua petanya, ada apa? Ada ruang-ruang rahasia yang sebenarnya aku buat ngeprank si Momon, guys. Lihat, buten! Gitu ya, guys ya. Kali ini, kita kasih buat si Fani Chandra. Pasti akan seru-seru banget, iya gak sih? Boleh dong, teman-teman, kalau kalian ingin aku ngeprank si Fani, kasih like dulu, guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, guys. Oke. Fan, ayo Fan, tinggal masuk aja, Fan. Itu udah masuk guys. Halo. Ini dia. Halo Fan. Jadi ceritanya begini nih Fan. Aku pengen kasih tau kamu. Ini adalah yang aku bangun Fan. Dan
Jadi kita akan main hide and seek di sini. Pokoknya kalau kamu bisa menemukan aku, kamu boleh minta apapun juga akan kukabulkan. Okay. Tapi kalau kamu tidak bisa, sini. Di sini ada dua hukuman. Hukuman pertama adalah yang tadi yang terbang ke sorga. Hukuman kedua adalah ini ya, menjadi sasaran. Oke. Okay. Okay. Dan ini gampang-gampang. Oh, tenang aja, kamu lihat sini. Aku akan bersembunyi di tempat yang cuma sekecil gini aja. Oh iya. Eh, nggak boleh masuk dulu, ntar ketahuan. Oh yoi dong. Oke, deal ga? Deal, boleh. Oke ya, kalau gitu kamu sekarang itu udah di sini ya, checkpoint dulu. Oke. Okay. Ya. Oke, karena kamu yang mencari aku, jadi kamu itu harus pakai survival Fanny Chandra, nggak boleh pakai kreatif ya, karena itu curang-cureng. Oke, Fan, aku masuk dulu ya, Fan ya. Oke. Okay. Aku hitung sampai berapa nih? Ntar aku udah selesai, aku kasih tahu. Oke. Oke, guys. Di sini kita akan sembunyi dan tempat sembunyi adalah di sini. Oke. Okay. Udah? Sebentar. Belum. Aku udah sembunyi. Karena kita harus melihat si Fanny gimana, guys. Karena aku tidak pakai CCTV. Huh? Jadi kita pakai spektator aja. Okay. Oh, begini. Ayo masuk, Fan. Oke. Aku buka ya. Di mana aku? Ada panah, ada ini, ada lukisan, dan ada lava. Apakah ya, Fanny Chandra cukup pintar? Tahu kok ada ini si TikTok hack. Jadi bisa gantiin itu, guys. Pintar diganti kan sama lukisan. Bisa nggak ya? Coba. Kena tipu. Kena tipu. Kayaknya ini deh, salah satunya ada yang tipu-tipu deh. Coba deh. Coba yang ini ya. Coba masuk. Meninggoy. Ayo ulang. Meninggoy. Aduh. Oke, coba lagi. Oke. Coba lagi. Mungkin lama satunya. Mungkin yang ini. Coba. Ya, sama aja ternyata. Gimana? Lo, di mana dong tempat kecil begini? Ayo, Pak. Makanya kok nggak ada, Tun. Kamu curang kan pasti, Tun. Kagak loh. Udah, aku keluar sekarang ya. Iya. Oke, sebentar. Tak keluar. Ini, aku, Pan. Lah, dari mana kamu? Kita masuk yang kedua dulu. Ntar aku kasih tahu caranya. Yaudah. Oke, tapi karena kamu salah, kena hukuman dulu. Kamu tinggal pilih, mau yang terbang ke surga atau menjadi sasaran. Ini aja lah, bosan. Oke. Jangan gerak ya. Uyuh. Ayah, aduh kena. Gimana sih? Sengaja banget kan dia tuh. Kepalanya nangis. Aja lo. Oke. Ayo, tunggu. Oke. Ya. Ini benar. Oke. Tuh. Atas tuh. Ya, aku kena lagi. Itu cuma haci-haci lepas tuh. Ya ampun. Iya, bener lah tuh. Oke. Udah. Oke, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Ini adalah yang kedua ya. Oke, gak boleh lihat. Oke. Cepet, guys. Cepet, guys. Nah, ini dia tempatnya. Wuhuy. Langsung. Am. Udah, ada di sini. Lalu kita akan melihat si Fanny Chandra. Wuhuy. Oke, Fan. Let's go. Silahkan masuk. Waduh, apa nih? Hutan kah? Hutan berantara. Ayo. Apakah kamu sembunyi di rumput-rumput? Kayaknya enggak deh. Oh, enggak ya. Ini kenapa kok baloknya ada yang beda sendiri? Wah, ini apa ya ini? Apa itu? Apakah aku ini? Ya! Bukan. Aduh, nyerah deh, beneran gak ada kamu. Kecuali kamu beneran di temboknya nih. Kagak, aku beneran di sini, gak percaya. Gak percaya. Ya udah, aku kasih tahu. Udah, kamu di sini. Kamu masuk dalam ya, lihat ya. Oke, perhatikan ya. Oke. Halo. Oh. Oh, di pohon sih. Coba sini, Pan. Oh ya, elah. Sama. Tempat pertama nih ya ampun. Tempat pertama ini
Kasihnya begini dah tuh. Aku tembak. Tuh, aku di belakang. Ya elah. Makanya panah-panah. Udah ada hintnya loh. Ya aku kira diputer-puter gini. Bukan. Loh tuh. Bukan. Jadi semuanya ini sudah ada hintnya. Bener kan? Nggak bohong kan? Di sana tombolnya tuh kelihatan. Rasakan terbang ke surga. Kalau kamu beruntung, kamu masuk ke dalam air. Oke. Okay. Okay. Oh no. Dua. Oh no. Oh. Oke. Jendela nih bisa ngintip nih benernya. Tolong ya. Oke. Asik. Nah, pastinya di sini ada jebakan guys. Udah. Tantang, jangan masuk dulu. Masuk dulu kita ke dulu. Udah belum. Oke, abis itu kita ini dong. Cicit. Supaya kita bisa melihat. Udah, silakan masuk. Oke. Cicit. Tuh. Apakah ada pintu? Pintar juga. Oh, salah. Apaan? Kasih hint, Evan. Di sini itu membutuhkan kamu harus mengerti Minecraft ya. Harus ngerti. Mengerti Minecraft, siap. Di sini ada chest sih. Apa ya isinya? Dia belum tahu. Redstone. Redstone buat apa ya? Kayaknya ini deh, ada yang mencurigakan. Ini baloknya malah yang begini mencurigakan sekali. Oh, kita coba ya, kita tahu. Tidak ketahuan. Mencurigakan, apa ini? Kenapa gak ada tulisan? Oh no. Jangan. Aku tahu. Bentar lagi ketahuan soalnya kan. Oh no. Ya kan, bener kan, Tun? Coba ya. Ayo. Atun. Dia masuk ke dalam. Bantan. Panjang bener ini. Tuh kamu di mana sih panjang bener ini kelolongnya? Gak ada di mana-mana, Van. Kamu kena tipu, ya? Ya ampun. Oh no. Mending gue pulang habis ini. Mending gue. Ya ampun, Atun. Dikit lagi yang terkeluar. Tapi dia pergi di mana terus? Di mana, ayo. Aku keluar. Aku di sini. Ceng, doh, halo. Masuk dari sini, Pak. Enggak boleh ya. Buka sini, ini ada pencetan nih, lihat tuh. Tuh. Ya mana kita tahu tuh? Mana ada orang yang tahu kalau ada itu? Kamu coba. Bisa kan? Tuh, gitu loh. Curang banget. Oke, kayaknya kalau aku pikir tembak-tembak kurang seru ya. Ini aja deh, udah. Jadi kalau beruntung kamu bisa hidup. Apa sih ini lagi? Kalau beruntung kamu bisa hidup loh. Oh, ya. Oke, guys. Sebuah kata-kata terakhirnya sebelum kamu meninggal ya. Ya. Atun. Aduh. Sama aja meninggal. Ayo. Yang terakhir ini adalah rumah. Tutup pintunya, jangan melihat. Ya. Jawabannya di sini, guys. Oke. Ayo tuh. Udah. Sebentar. Aku game mode ini dulu. Nah, udah ya. Oke, udah. Ayo, kita sini masuk. Di mana tempatnya? Bagus kan? Bagus sih. Estetiknya, tapi jangan ini. Jangan kompok, harus mencari Atun. Ayo, di mana Atun? Ini. Aku punya ember. Apakah buat ini? Ini ada itu, ada tangga. Wah, Atun, apakah kau di sini, Tun? No. Pan. Hati-hati, Pan. Banyak jebakan, Pan. Kamu mesti hati-hati, banyak jebakan. Jebakan apa? Enggak ada tuh. Tapi di sini ada ini, ada lever. Atun, kamu pasti di balik tembok-tembok ini kan? Pan. Aku gak cukup. Dimana sih tuh? Ternyata. Dimana sih? Itu adalah TNT. Kamu kena jebakan. Ayo di
gimana? Gimana sih? Apakah kamu di dalam perapian, Tun? Kusiram air nih. Gak ada. Yang banjir semua. Apakah kamu di sini, Tun? Aku melihat ada lever tuh. Kok gak bisa sih? Aku memang gak bisa. Mon, kamu ngapain di sini? Aku lagi main peta umpet sama Atun, Mon. Cuma dari tadi tuh Atun kayaknya curang banget deh. Coba lihat ini. Aku udah pencet-pencet. Iya, aku cepat-cepat sih. Momo tahu ini jawabannya nih. Ya ampun, tuh anak. Memang suka main curang-curang, Mimi. Aku tahu ini jawabannya. Sini-sini. Aku harus cepat-cepat ini kamu taruh di ujungnya. Nah, baru kebuka. Mana? Itu. Oh. Ada. Halo. Ya ampun. Ini memang anak ini keterlaluan nih. Udah ketahuan. Jadi mau permintaannya apa nih? Permintaannya kita hukum kamu dua-duanya. Dua-duanya. Ayo Tun, cepat berdiri. Ya ora. Enggak apa-apa kita berdiri sini, kita bisa masuk dalam air. Nah, gampang-gampang kok. Nah, let's go. Oke, kita terbang. Dua. Kita masuk dalam air. Kita lagi main. Tolong jangan keras-keras. Bentar ya, kasih Ero nih. Ero beracun. Kamu gak pernah meleset, Van. Kenapa kali dia meleset? Oh guys. Rasanya tuh. Udah selesai ya. Oke deh teman-teman, jadi ya begitulah cerita yang telah kita buat untuk Hensing pada hari ini kan. Oh ya ampun. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan kita temui isinya aja dan jajang di sana guys. Ya temuinya juga. Dan kita akan bertemu lagi guys di video berikutnya guys ya. Jangan lupa juga dikasih like.